bertempat di Aula PKK, Selasa 29 Oktober 2024. Kegiatan Forum Satu Data tersebut dibuka oleh staf ahli Wali Kota Jambi Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Opliani, mewakili penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih. Dengan menghadirkan dua narasumber, Nova Mustafa dari BPS Provinsi dan Budi Kurniawan dari BPS Kota. Membuka kegiatan itu, dalam sambutannya, Opliani menyampaikan pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen yang kuat untuk terus memperbaiki kualitas data sebagai penyokong perencanaan dan pelaksanaan pelayanan, serta pembangunan yang baik dengan melakukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperable. Dirinya berharap kesadaran mengenai perlunya data yang lengkap dan berkualitas bukan berhenti pada gimmick atau jargon belaka, tetapi menjadi target utama yang terinternalisasi secara individu maupun kelembagaan. Kegiatan kita hari ini mungkin terima kasih, hari ini saya wakil institusi yang Jambi, kemudian pada acara kita bersama sekali ini. Dan ini maka hari ini kita dirapat satu data. Di Kota Jambi, alhamdulillah di bawah paket seperti ini, indeks pembangunan kota kita terbaik dalam posisi Jambi. Dan ini kita akan teruskan untuk tingkat nasional tak yang ke-35, dan kita terbaik di tingkat nasional. Mudah-mudahan berkat sinergitas kita, kolaborasi kita di seluruh ini, di bawah satu komando BPD Wali Kota, dan Pak Abu Bakar sebagai user masyarakat di dalam data, termasuk juga informasi, mudah-mudahan ini tetap menjadi lebih baik pada Jambi ini. Kita tahu pada Jambi ini sebagai komunikasi, semua harus di base. Baik di base atau sebagainya, mudah-mudahan Jambi menjadi yang lebih baik dari kota lain yang ada di provinsi maupun di kabupaten. Itu harapan kita. Sebelumnya, dalam laporan pelaksanaan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Abu Bakar menyampaikan, Forum Satu Data Kota Jambi merupakan media komunikasi dan koordinasi untuk membahas permasalahan terkait dengan penyelenggaraan Satu Data di Pemerintah Kota Jambi yang dilakukan oleh para penyelenggara, yakni Bapeda selaku Koordinator Data, BPS selaku Pembina Data, Dinas Kominfo selaku Wali Data, serta seluruh perangkat daerah selaku produsen data. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.